Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk sound masjid. Kita pakai ini. Kita pakai DLMS Paslen, mic wireless juga Paslen. Mic imamnya kita pakai Shure ini. Mixernya kita pakai Yamaha. Ini Yamaha ori, bukan KW, bukan kabel-kabel. Yamaha ori. Untuk teras depan, teras samping, teras depan ini pakai Yamaha 4 biji ini. Ini yang dua ini, yang dua ini nanti di paimaman. Kanan kiri paimaman, ini dua ini. Ini kita coba. Halo 1 2 3. Jeguen lo 2 1 3. Lo si tesuen lo. Siap dikirim, tapi kalau instalasinya benar pasti suaranya seperti kayak ini. Ini kita rakit untuk audio masjid Batu Raja yang kemarin ini sudah saya main. Jadi biasanya kita kalau di masjid-masjid daerah Sidoarjo Surabaya kita pakainya itu mixer digital. Jadi sudah nggak perlu pakai DLMS. Langsung di mixer digital itu outputnya banyak, sudah lengkap DLMS-nya di dalam. Karena ini Batu Raja, di sana nggak ada yang bisa mixer digital, akhirnya kita kasih manual. Cuman outputnya kalau manual ini kan cuma 2 biji. Sedang di sana ada ruangan sekatan itu teras samping, teras kanan kiri samping, teras belakang lantai 2 banyak sekali. Jadi setiap ruangan kan harus perlu satu output. Akhirnya kita belikan ini. Kita belikan DLMS Paslen. Ini output 48 output, 4 input. Nanti kita bagi untuk teras samping, teras belakang, lantai 1, lantai 2. Corong-corong pun ikut sini nanti. Untuk pengeras toanya juga masuk di LMS. Inputnya kita bagi, inputnya 1, 2, 3, 4. Input 1, 2 buat LR. Input 3 untuk teras. Input 4 untuk corong. Input 1 untuk LR. Input 2 teras lantai 1. Input 3 teras lantai 2. Input 4 untuk corong. Kita kasih Yamaha karena permintaan dari Batu Raja, orang sana mintanya Yamaha. Kita kasih Yamaha menyesuaikan anggaran yang ada. Biasanya kita kalau masjid kasih Turbuson EG8. Yang sering itu kita kasih itu. Karena ini permintaannya Yamaha, jadi kita kasih Yamaha. Untuk 4 biji ini untuk lantai 1 teras samping LR sama teras belakang 2 biji. Untuk lantai 2 nya menyusul karena anggaran. Karena anggaran menyusul untuk lantai 2. Untuk yang 2 biji ini di samping kanan kirinya imaman, di utama kanan kiri imaman. Ini untuk teras samping LR, teras belakang. Mic imam kita pakai Shure. Nah, ini ori, ini harga sekitar 7 juta, tapi kualitasnya sangat bagus sekali. Ori. Ini untuk mic imam kita kasih handset ini. Ini tempatnya ini. Ini kardusnya. Untuk mic mimbar kita kasih wireless Paslen ini. Sekarang kita coba. Cek hello. Se Tesla. Halo Jaguar. Lo se aha.
sejuk. Untuk mimbar, untuk pengumuman. Ini untuk mimbar, yang satunya untuk pengumuman. Untuk mic adzan, kita kasih mic kabel. Kita kasih audio teknika. Cek law, sese. Tes yuan law, sese. Halo, cek yuan law. Ahaha. Ahaha. Law, si tes law. Dua, tiga, law. Cekuan law, si tesuan law. Ini kita kirim besok. Insya Allah kita kirim besok. Kita paketkan. Nanti dari sana, karena tempatnya jauh, kita teknisi tim tidak datang ke sana. Cuman kita arahkan lewat video call. Nanti kalau sampai diarahkan lewat video call tidak bisa, terpaksa ya kita akan meluncur naik pesawat guna menyambut untuk puasa, untuk taraweh, biar bisa ready, jamaah bisa nyaman. Kita coba untuk suaranya ini, suaranya barang yang mau dikirim ke Batu Raja ini ya. Kita coba dulu mic, pegang mic itu, wireless. Halo, satu, dua, tiga. Halo, satu, dua, tiga. Halo. Ini satu untuk mimbar. Ini untuk pengumuman atau untuk khotib. Untuk Bilal, maaf, untuk Bilal. Halo, satu, dua, tiga. Halo, tik, tes, dua. Nah, ini untuk khotib. Ini untuk imam. Untuk imam. Ini halo, ini imam. Sekarang kita cek sound bersama Ustaz Dayat. Ayo, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Assirat المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah. Jadi ini volumenya masih belum full. Suaranya sudah penuh. Jadi insyaallah nanti bisa lebih enak lagi kalau di sana. Sekarang kita nyoba mic imamnya. Jadi mic imamnya itu kita pakai Shure ini. Yang nyambungnya ke sini wireless. Nah, pakai ini. Ya, monggo, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Jadi Ustaz, ini barangnya. Yang atas ini adalah
namanya DLMS. Jadi DLMS ini nanti speaker, semua speaker termasuk speaker corong nanti ada masuknya lewat sini, nanti di belakang nanti saya tunjukkan. Ini punyanya mic headset, ini mic headset ini ya. Jadi ini mic headset, terus ini 1, 2, ini mic pegang wireless, terus ini mixer. Semuanya original, saya nggak main KW. Jadi semuanya original. Jadi nanti channel 1, 2 ini adalah mic wireless pegang, channel 3 ini mixer. Kalau ada adan apa bisa dimasukkan 1, 2, 3, masih ada 3 channel yang masih bisa dimasukkan. Oke. Proses untuk pengiriman Masjid Batu Raja. Ini sudah cek sound tadi yang kita packing untuk dikirim ke Batu Raja lewat kargo. Apa ya? JNT kargo ya? JNT kargo. JNT kargo. Mudah-mudahan sampai tujuan barang tidak rusak, tetap aman terkendali hingga bisa buat puasa persiapan lebaran. Tidak tahu ini nyampe kapan. Sementara kita kirim barangnya aja dulu, sampai sana nanti ada teknisi di sana yang ngecek. Kalau nantinya dari sana nggak mampu, baru kita terjun meluncur sana naik pesawat, kita bantu untuk instalasi dan setting audionya. Untuk audionya ini seperti yang saya video kemarin, pakai ini DLMS Bassline, wireless Bassline, wireless mic pegang Bassline. Untuk wireless handset ini pakai Shure. Untuk sound systemnya kita pakai Yamaha DBR10 semua, aktif ada 6 biji. Kabel kita pakai Klotz MC2000. Untuk instalasi kabel aksesorisnya kita pakai Mogami 252. Jack SLR, jack RCA kita pakai Ampenol semua. Ini untuk jet yang corong, jet corong. Nah, sampai nol. Disnya kita kasih Powell untuk lawan U. Dan dulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.